Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Nah, seperti biasanya ya Bapak Ibu, saya selalu mereviewkan hasil-hasil dari strategi trading di Supro ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, selama ini mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu grup-grup trading ya, kemudian YouTube-YouTube trading. Nah, yang saya lihat selama ini adalah mereka memberikan satu teknik-teknik atau sharing-sharing analisa-analisa seperti itu. Jarang sekali saya lihat mereka membuktikan bahwa teknik tradingnya profit. Nah, kami berbeda. Ini adalah nilai plus dari Supro ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena member-member yang sudah menggunakan teknik itu kalau profit kita akan tunjukkan semua. Dan banyak sekali yang profit ya. Nah, ini jarang terjadi. Bapak Ibu sekalian juga termasuk dari review-review account trading kami, semuanya adalah real. Termasuk teknik trading mancing yang selama ini kami reviewkan grupnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kondisi member-member yang ada di dalam grup itu. Positif atau banyak yang mengeluh. Dan kenyataannya selama ini kami reviewkan tanpa diedit sama sekali. Semuanya senang, semuanya positif ya. Termasuk kali ini saya akan tunjukkan teknik trading mancing hasilnya seperti apa. Karena selama ini kan yang kita lihat adalah review di grup. Kita jarang sekali melihat langsung di account tradingnya ya. Oke, langsung aja. Teknik trading mancing adalah teknik multi pair ya. Mancing adalah singkatan dari manual balancing. Jadi untuk Bapak Ibu bisa melakukan trading ini, Bapak Ibu harus belajar bagaimana tekniknya untuk melakukan trading manual ini. Tetapi jangan khawatir karena teknik ini sangat mudah dilakukan karena dibantu dengan yang namanya indikator. Nah, indikator inilah yang harus dipesan. Pesannya mudah saja, langsung aja ke JST, jasa software trading ya. Untuk belajar menggunakan indikatornya ini free, gratis semua. Oke, langsung ya. Nah, di sini kita menggunakan 2 pair mata uang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini multi pairnya, jadi langsung 2 pair mata uangnya. Nah, seperti apa historinya? Kita lihat dulu kapan kita tradingnya. Oke, langsung aja kita lihat historinya. Nah, di sini terlihat start tradingnya di tanggal 24 bulan 4 tahun 2019. Berarti sudah 3 tahun 4 bulan ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup lumayan lama. Sudah cukup konsisten. Artinya kalau sudah 3 tahunan lebih, ini bukan kebetulan lagi. Tapi karena memang benar-benar tekniknya menghasilkan profit yang konsisten ya. Terus ini kalau kita mau lihat secara histori, memang ada beberapa kali depositnya ya. Tetapi abaikan saja berapa kali depositnya. Kita memakai asumsi dari modalnya adalah 10.000 ya. Di sini kan terlihat beberapa kali ya. Oke. Kenapa beberapa kali? Karena ini akun pribadi saya ya Bapak Ibu. Jadi saya itu sering kali itu masukin aja ngawur dulu ya. Buka akun, masukin uang di situ ya. Kemudian tradingnya juga aku mau teknik trading apa itu terserah saya, itu saya pilih-pilih. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan akun ini sebagai histori untuk teknik trading mancing. Oleh karena itu sekali lagi abaikan aja untuk depositnya. Asumsi 10.000 USD, kenapa? Karena di sini saya menggunakan lot 1. Jadi sistem perhitungan money management di trading mancing ini adalah 10.000 lot 1 ya. Jadi ini asumsi aja 10.000 walaupun modalnya lebih seperti itu ya. Karena di sini floatingnya tidak melebihi dari modal. Sangat kecil sekali floatingnya. Oke? Langsung kita mau lihat hasilnya selama 3 tahun 4 bulan ini seperti apa. Silakan langsung di historinya, mungkin bisa ditunjukin ya. Miss Siva ini yang bagian syuting. Oke, langsung ke bawah karena cukup lama banget, jadi historinya panjang. Di sini kelihatan deposit 30.000 ya, tapi sekali lagi abaikan, oke?
Nah, di sini profitnya terlihat 16.275.30. Dan ini udah di withdraw ya, memang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita mau konversikan, berapa sih profit ini kalau kita hitung secara rupiah? Besarannya adalah 227.850.000. Ini wow ya, kita masukin uang, dikembangkan ya, 10.000 dikembangkan. Nggak usah dipikirin dulu ya, yang paling penting kita trading, lakukan tekniknya dengan benar. 3 tahun 4 bulan berkembang uang kita. Ya, kita terima 227.850.000 plus kalau sama modalnya udah berapa. Nah, ini satu kesempatan ya Bapak Ibu, kalau kita lihat historinya saya rasa cukup bagus sekali ya. Secara persentase, secara keseluruhan 162% selama 3 tahunan itu ya. Keren banget. Mungkin Bapak Ibu saat ini lagi mencari-cari peluang. Saya rasa teknik trading mancing ini cukup bagus untuk alternatif di musim pandemi ini ya. Belum pulih kan pandemi, masih banyak bisnis yang masih gonjang-ganjing. Mungkin diantaranya adalah Anda, oke? Oke, Bapak Ibu sudah ngelihat ya keistimewaan dari trading mancing. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang ingin bergabung dan melakukan trading mancing bisa langsung hubungi kami ya. Tetapi disclaimer-nya adalah Bapak Ibu harus mengerti bahwa semua bisnis mengandung resiko, termasuk bisnis trading forex. Nah, seperti apa resikonya dan bagaimana potensi-potensi keuntungannya, Bapak Ibu bisa konsultasi langsung kepada kami. Oke, see you ya, sampai ketemu di review-review selanjutnya. Bye-bye.